Mucikari yang menawarkan anak di bawah umur untuk melakukan prostitusi diamankan pihak kepolisian. Diketahui, modus pelaku adalah dengan menawarkan foto hingga mengantarkan korban. Berikut informasi selengkapnya. Satreskrim Polres Cirebon Kota mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur dengan berhasil mengamankan mucikari. Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, tersangka melakukan tindak pidana sebagai mucikari terhadap anak-anak di bawah umur. Pengungkapan kasus diawali dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di sebuah kos-kosan. Korban dari mucikari berinisial JT ini yakni dua orang anak di bawah umur. Sedangkan lokasinya berada di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Untuk yang tersangka yang ini memang khusus satu kamar kos itu dia sewa untuk melakukan prostitusi. Untuk yang lainnya belum kami dalami lagi, tapi sejauh ini masih satu lokasi. JT sudah melancarkan aksinya selama 2 bulan dengan menawarkan foto-foto korban kepada kenalan pelaku. Tarif yang ditawarkan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Fahri menjelaskan, Satreskrim melalui penyidik PPA melakukan penyelidikan dan terbukti kebenarannya, sehingga dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, 24 September 2022, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat terjadi transaksi di TKP dengan barang bukti uang Rp500.000. Ya, jadi menurut keterangan dari tersangka, dia menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya, dan transaksi dilakukan secara langsung pembayarannya, baik itu diterima uangnya oleh si mucikari ataupun oleh korban. Tetapi sekali lagi, simulasinya kurang lebih tadi gambarannya adalah bila ditawarkan nanti dengan harga 500, maka 200 itu untuk si tersangka dan 300 itu untuk si korban, seperti itu. Pelaku berperan sebagai penyedia tempat, pencari tamu, dan juga mencari gadis untuk dijual. Barang bukti yang diamankan polisi yakni uang pecahan Rp100.000 sebanyak 5 lembar, 2 unit ponsel, kunci kamar, dompet warna hitam, dan tisu magic. Akibat perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 88 Junto 76I atau pasal 83 Junto 76F Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 297 KUHP dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kepada tersangka kami kenakan pasal 88 Junto 76I atau pasal 88 Junto 76F Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Dialog Indonesia.